Miris, bendera merah putih DPRD Kota Madiun dibiarkan sobek dan warnanya pudar. Kota Madiun. DPRD sebagai lembaga legislatif tingkat kabupaten atau kota seharusnya menjadi contoh suri tauladan penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya tentang penggunaan bendera negara. Seperti diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Republik Indonesia, semuanya sudah diatur. Dari hasil pantauan media, terlihat bendera sobek terpasang lebih dari seminggu, dikibarkan dengan posisi sobek dengan sobekan membujur ke bawah lebih kurang 40 cm. Kamis, 11 Mei 2023. Rista, salah seorang pengendara motor yang lewat di lokasi kepada media mengatakan, "Saya sangat prihatin dengan kondisi bendera yang ada di depan DPRD Kota Madiun ini. Entah itu karena lalai atau disengaja, kita sebagai rakyat kecil miris. Masa beli bendera saja harus nunggu robek seperti itu? Apalagi warna merahnya sudah pudar atau membulat," tuturnya. Saat media Lentera Indonesia bersama dua media yang lain ingin menemui Sekwan DPRD Madiun, tiga media ini ditemui oleh Rehtias Kurniawati yang mengatakan bendera yang sobek itu sementara dalam pemesanan, jadi sementara dikibarkan yang sobek ini dulu, ujarnya. Sementara itu, saat ditanya posisi sekretaris dewan wartawan media dan meminta nomor HP sekretaris dewan, Rehtias menjawab, "Untuk nomor HP Sekwan kita nggak berani berikan, Mas. Pian hubungi saja nomor kantor DPRD," pungkasnya. Selanjutnya, media Lentera Indonesia menghubungi nomor kantor DPRD Kota Madiun untuk menanyakan nomor kontak Sekwan dan dijawab operator, "Mau disampaikan ke atasan dulu," katanya. Sampai berita ini dinaikkan, belum ada konfirmasi langsung dari Sekretaris Dewan DPRD Kota Madiun. Beni Setiawan melaporkan. Jadi ini jam menunjukkan jam 3. Bendera yang sobek sudah diturunkan dari depan gedung DPRD Kota Madiun. Nah, setelah berita kita naikkan, ini jam 3 tanggal 11 Mei 2023 bendera sudah diturunkan. Ya, mudah-mudahan bisa diganti dengan bendera yang lebih bagus dan lebih baru tentunya. Tetap NKRI harga mati. Semangat. Lentera Indonesia melaporkan dari Kota Madiun.